Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Duh, agak grogi nih. Ini channel pertama saya nih. Channel pertama saya mau belajar unboxing. Unboxing apa ya? Unboxing ikan cupang. Ini saya beli dari ada peternak di Bandung. Katanya sih warnanya blurring. Enggak tahu deh. Ini blurring atau marble, kita nggak tahu. Yang penting mau coba saya buka. Sebentar. Alamatnya mau saya hapus dulu. Yang ada itu nggak? Ada cover nggak? Nah, ini. Packingnya sih lumayan. Ini packingnya lumayan, lumayan rapi. Ini ngirimnya kemarin, lumayan cepet juga. Ya, mudah-mudahan sesuai ekspektasi. Oke, coba kita buka dulu. Ini gue beli satu pair, harganya nggak begitu mahal sih. Lumayan, ntar ya. Pelan-pelan. Gue udah ngeri. Maklum ini baru pertama kali unboxing jadi takut. Biasanya kalau beli kan cendolan tuh, tinggal beli aja. Langsung masukin ke soliter, beres. Kalau ini saya takut. Ikannya bagus. Dengan ikannya selamat. Aduh, susah ini. Di sebelah mana sih? Sorry. Hancur bro, gak apa lah. Sedikit-sedikit. Ini ikan pertama saya rencananya mau nge-breed ini sih. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Mudah-mudahan juga ikannya sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini packingnya dari koran. Biar mungkin biar menjaga suhu di dalam biar stabil ya ikan yang tersehat. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya sehat bro, ikannya sehat. Dia kayaknya masih agak takut, jadi warnanya belum terlalu biru. Tuh, kelihatan nggak? Nah. Ntar dia yang jelasnya di soliter ini pertama. Ya, kita stabilin ini untuk ini female, ini perempuan. Female tuh. Warnanya masih agak hijau, soalnya dia kayaknya takut di perjalanan. Oke, bentar ya. Udah soliternya, biar satu lagi. Bentar guys. Di pause. Kalau bisa. Gak apa deh, bentar. Ini aja dulu. Setelah gini. Kalau ini katanya jantannya. Nah. Doi, dia masih agak hijau gini, soalnya masih takut sih, terus kena cahaya juga sih, kena cahaya flash jadi kayak gini. Ya, ini bagus nih. Ya lumayan guys, nanti disambung, ntar gue masukin, saya masukin soliter dulu ya, biar dilihatnya enak. Ya sebentar, gue taruh sini dulu nih. Soalnya belum gue siapin satu lagi, sorry. Di sini dulu. Maklum pertama jadi masih agak amatir. Oh, berantakannya. Packing lumayan oke. Yang penting karena selamat, sehat sampai sini. Oke. Sebentar ya. Kita tunggu 10 menit. Ntar gue masukin ke soliter. Nah, ini nih penampakan ikannya nih. Masih apa? Masih kayak warna hijau gitu. Kayaknya masih takut deh. Maklum di perjalanan kegoyang. Kalau ini female ya. Tapi kalau dari strukturnya sih asik sih. Ya terserah deh ini. Gue sih info dari penjualnya blue rim.
Maksudnya kalau ada yang bisa nambahin ini jenis apa ya, boleh komen lah. Sekalian belajar, saya juga soalnya masih belum terlalu paham. Mungkin nanya nyari-nyari blurim yang bentuknya kayak gini, saya beli. Lumayan lah, dapat satu pair. Nah, ini laki-lakinya nih. Ini yang jantan. Masih nguncup sih dia. Nah, tapi mau sih. Warnanya lumayan. Tapi kayaknya ini udah biru sih sebenarnya, cuma kalau kena flash jadi warna hijau. Sebenarnya udah biru, lumayan sih. Ukurannya masih S deh kayaknya. Ini masih S. Tapi lumayan, yang penting ikannya sehat, selamat. Mudah-mudahan satu bulan ke depan gue bisa, saya bisa nge-breed ini kan, soalnya seru juga kalau di rumah punya banyak ikan-ikan blurim. Bagus ya warnanya. Yaudah, kita lihat aja nih ikannya ya.